Inilah 20 lebih tweet untuk merayakan ulang tahun ke-8 BTS sejak debut dengan hashtag 8 years with BTS. Pada 13 Juni 2013, boy group beranggotakan 7 orang memasuki dunia K-pop, memulai debutnya di bawah perusahaan kecil yang cukup tidak dikenal. Setelah bertahun-tahun menjalani pelatihan yang melelahkan dan terkadang mengecewakan, mereka tidak tahu akan menjadi superstar global seperti sekarang. Sekarang, tepat 8 tahun kemudian, BTS adalah nama yang paling sering disebutkan di dunia, menarik penggemar dari segala usia, kebangsaan, jenis kelamin, bahasa, dan banyak lagi. Untuk merayakan ulang tahun ke-8 sejak debut BTS, berikut adalah 20 lebih postingan di Twitter yang menggunakan berbagai tagar seperti hashtag 8 years with BTS, hashtag 8 years to infinity with BTS, hashtag BTS 8 anniversary, dan lainnya. Yang pertama, 8 tahun terus bertambah dan masih banyak lagi yang akan datang. ARMY menulis, 8 tahun dan masih terus bertambah. Yang kedua, mereka adalah kenyamanan yang akrab bagi banyak orang sekarang. 3. Kompilasi lirik J-Hope tentang BTS akan sangat manis. Dia mengatakan, aku tidak pernah berhenti berharap agar kami bertujuh selalu bersama. Yang keempat, fan art yang luar biasa. Selama 8 tahun bersama BTS, penyelamatku selalu. Tulis ARMY. Yang kelima, beberapa tahun terakhir ini sulit, tetapi kami melewatinya bersama. ARMY menulis, selama 8 tahun perjalanan dan kebersamaan bersama BTS, dari posisi terendah hingga tertinggi, ARMY akan selalu bersama Anda. Banyak tahun lagi dan konser yang akan datang, dan saksikan, dan cinta untuk menyebar. Yang keenam, apa yang dimiliki BTS dan ARMY sangat berharga. ARMY menulis, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ikatan anggota BTS memiliki satu sama lain serta ARMY selamanya. Yang ketujuh, jangan lupakan ini, saat BTS mengatakan, kami juga menyusun lagu baru. Yang kedelapan, BTS jauh lebih dari sekedar 7 sekarang. Kami hanya 7, tapi kami memiliki kalian semua sekarang, kata BTS. 9. BTS telah bekerja sangat keras selama ini. Sudah 8 tahun bersama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras yang Anda berikan di setiap comeback, album, panggung, penampilan untuk membawa kebahagiaan dalam hidup saya yang tidak berwarna. Mari buat lebih banyak kenangan bersama, tulis ARMY. 10. Saatnya bernostalgia. Kami masih anak laki-laki yang sama dari 8 tahun yang lalu, kata BTS. 11. Fan art yang lebih menakjubkan. Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa bersyukurnya saya untuk Anda dan musik Anda, tulis ARMY. 12. Mereka adalah cahaya bagi banyak orang yang membutuhkan. 13. Sungguh luar biasa memikirkan berapa banyak musik yang mereka ciptakan dalam 8 tahun. Selamat 8 tahun, diskografi yang begitu luas dan indah. Sungguh menakjubkan melihat seberapa banyak yang telah Anda lakukan dan jelajahi. Terima kasih telah berbagi karya seni Anda dengan kami, dan saya berharap untuk tahun-tahun mendatang, tulis ARMY. 14. Kebenaran. Kami tidak akan pernah melepaskan, dan mereka tidak akan pernah membiarkan kami pergi. Kita bersama selamanya, tulis ARMY. 15. BTS adalah penggemar terbesar ARMY juga. 8 tahun kebersamaan untuk raja kita BTS. Terima kasih selalu bersama kami dan membuat jutaan orang terinspirasi. Saya berharap Anda semua akan bersama selamanya, selalu bahagia dan sehat, tulis ARMY. 16. Lihat saja anak-anak bahagia ini. ARMY menulis, tidak ingin membuatmu menangis, tapi inilah tenis kecil yang melompat-lompat dan cekikikan untuk bertemu ARMY di fan meeting mereka. 17. Cara mereka tumbuh sangat menakjubkan. Anda mulai dengan 200 ARMY pada debut Anda, dan sekarang setelah 8 tahun, Anda memiliki lebih dari 36 juta di sisi Anda. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan cinta, dukungan, dan kebahagiaan yang telah Anda berikan kepada kami semua. Terima kasih, tulis ARMY. Yang ke-18, 8 tahun hingga tak terbatas. Itu kamu selamanya dan selamanya, tulis ARMY. 19. Usia hanyalah angka.
Apa yang dimaksud dengan wanita berusia 44 tahun yang mendengarkan BTS? Itulah yang istimewa dari anak laki-laki kami. Tidak masalah berapa usiamu, kenyamanan, cinta, dan kebahagiaan yang mereka berikan kepada kita tidak mengenal batas usia. Mereka adalah rumah kita, mereka memperbaiki kita, tulis Ami. 20. Memikirkan kita hidup pada saat yang sama dengan BTS. Kepada bintang-bintang yang selaras, sehingga saya dapat menemukan anak laki-laki ini ketika saya sangat membutuhkan mereka. Terima kasih. Tulis Army. 21. Selama 8 tahun, semuanya BTS dan Army bersama. Bersama dalam perjalanan roller coaster ini selamanya. Selamat ulang tahun BTS. Tulis Army. 2. Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan beasiswa berkat donasi J-Hope yang murah hati. Jung Hoseok alias J-Hope adalah seorang dermawan yang terkenal. Dari latar belakang yang sederhana dan berjuang di usia muda, ia telah memberikan sumbangan yang signifikan untuk perbaikan kesejahteraan anak. Hasil dari beberapa sumbangan adalah pemberian beasiswa baru-baru ini kepada 10 siswa sekolah menengah komersial Jeonnam Girls. 10 gadis dengan catatan akademis yang baik dan latar belakang berpenghasilan rendah diberikan beasiswa dalam sebuah upacara yang diadakan pada tanggal 8 Juni. Salah satu siswa penerima beasiswa mengatakan, "Saya akan fokus pada studi saya, dan setelah mencari pekerjaan di lembaga publik, saya juga ingin menyumbangkan beasiswa ke alma mater saya untuk adik-adik saya." Hoseok adalah inspirasi di mata anak-anak muda ini. Pada tanggal 10 Juni, 15 siswa SMA Kuk J juga diberikan beasiswa menggunakan sumbangan Hoseok. Kepala sekolah Kuk J High School, Im Sang-kyu, hanya memuji artis tersebut. J-Hope adalah senior yang hebat yang memiliki pengaruh baik untuk junior. Hoseok menyumbangkan uang melalui kantor pusat Gwangju Child Fund Korea ke Chuntae Academy, sebuah yayasan pendidikan yang memiliki alma mater miliknya. Sumbangan akan terus digunakan selama 5 tahun untuk pemberian beasiswa dengan siswa menuai manfaat untuk beberapa waktu sekarang. Hoseok juga merupakan anggota dari klub bangsawan hijau yang mengakui donor bernilai tinggi dari dana anak Korea. Dia menyumbangkan sekitar 700 juta won atau 630 ribu US dollar atau sekitar 8,9 miliar rupiah dan angka ini tidak termasuk sumbangan yang diminta untuk dirahasiakan. Dia baru-baru ini memberikan sumbangan pada bulan Mei untuk bantuan anak-anak yang menghadapi kekerasan di Tanzania. Sebelumnya dia berdonasi untuk anak-anak dari keluarga yang menderita akibat pandemi COVID-19 dan terus secara konsisten memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Chul Sok juga selalu menjadi pendukung setia pemberdayaan perempuan. Dukungannya tidak terbatas pada menyumbang untuk peningkatan literasi perempuan. Dia telah berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran kanker payudara dengan mengenakan kemeja Love You W. Hobi, mengenakan kemeja itu ke BTS 2020 Festa yang dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia dan juga memposting gambar ke akun Twitter resmi grupnya yang membagikan lebih dari 30 juta pengikut. Penggemar yang bermata tajam juga melihat karya seni di sudut salah satu posting Miiverse J-Hope di tahun 2019 dan sekali lagi dengan jelas di posting Twitter di tahun 2020. Karya seni ini dibuat oleh wanita Afrika Selatan yang terdaftar di organisasi nirlaba bernama Mokebis. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memberikan wanita yang memiliki cinta dan pengetahuan tentang manik-manik tradisional Amerika dengan kemandirian finansial yang berkelanjutan sambil secara bersamaan mencoba untuk menghidupkan kembali kerajinan manik-manik kuno dengan membuat karya seni kontemporer dengannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.